kita suka nyanyi dan juga kita suka traveling. Jadi pas kita lagi jalan-jalan, kita kan suka alam, ke Papua, aku main sama anak-anak. Sibuk apa sih sekarang? Kenapa? Sibuk apa? Aku ngejob, terus juga lagi mempersiapkan single juga. Sama sekarang lagi bikin-bikin konten sama Kak Olive dan juga Mirabel. Itu kontennya apa itu? Kontennya kita nyanyi lagu Nusantara di alam. Gitu, akapela. Itu di Papua atau gimana? Enggak, itu kemarin kita di Bandung, di Riung Gunung. Kenapa sih bikin-bikin konten kayak gitu? Karena kita suka nyanyi dan juga kita suka traveling. Jadi pas kita lagi jalan-jalan dan kita nyanyi aja gitu. Biar karena kalau ketika kita ketemu nih bertiga, kita seneng banget nyanyi. Jadi apa yang kamu suka dari traveling itu? Aku suka semuanya sih, karena kita kan suka alam, untuk apa ya, stress relief, dan bikin kita kayak ya udah kita lepas dari kerjaan dulu sambil jalan-jalan. Sebulan berapa kali ke ini keliling? Nggak menentu sih, kadang juga kalau misalnya aku keluar kota, terus aku ada waktu untuk pergi ke tempat yang alam, ya aku kesana gitu. Apa yang paling berkesan ketika kamu jalan-jalan? Yang paling berkesan ketika aku jalan-jalan, ya ke tempat, sesuatu tempat lah. Holiday atau kerja? Iya, enggak. Misalnya kamu kan suka traveling. Ya. Nah, kemana yang paling berkesan apa sih dari traveling itu? Kalau aku sih kayak ke Papua. Aku main sama anak-anak Papua yang mereka tuh apa adanya. Terus juga kemana ya? Ke Kalimantan. Itu ketika traveling kayak gitu tuh beda-beda ya daerahnya, orang-orangnya, terus juga ciri khas makanan-makanannya. Jadi itu yang selalu diingat. Kalau Papua apa yang kamu suka? Kalau Papua itu lautnya, Kali Biru, terus orang-orangnya itu seru-seru banget. Kita suka joget, terus aku makan pinang, cobain pinang, terus makan papeda di sana. Jadi seneng banget sih. Kalimantan? Kalau Kalimantan itu yang aku ingat adalah ikannya. Ikan yang dari Kalimantan tuh khas Kota Baru. Gitu. Baru dua itu aja yang kamu sering ke sana, enggak? Aku kemana ya, ke Bali, ke daerah Sulawesi. Karena Sulawesi kan aku dari sana. Lumayan sih puter. Nyanyi atau memang khusus jalan-jalan sih? Kalau banyak kan gitu. Ngejob ya. Ngejob keluar kota. Oh gitu. Ya. Jadi kalau nyanyi sambil jalan-jalan juga gitu. Betul. Kalau ada waktu. Enggak gitu. Enggak kepengen ini apa? Bikin lagu daerah sesuatu, satu daerah kayak Kalimantan atau Papua. Itu atau kemarin apa? Kita baru bikin bertiga. Oh, itu aja yang bertiga ya. Lagunya apa judulnya? Kemarin itu kita nyanyiin lagu Yamko Rambiamko dari Papua, terus ada Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Terus Six Batu Manikam itu dari Sumatera Utara. Enggak, kenapa enggak ciptain lagu untuk Nusantaranya gitu? Aku sih ada ciptaan laguku untuk Nusantara, cuman itu mungkin buat nanti kali ya, untuk Agustus tahun depan. Oke.